Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini akan mengrabuk kubis sama anakku dulur. Bagaimana caranya memupuknya? Ikuti terus dan ojo lali disubrek ya lur. Oh, no. Hari ini adalah proses pemupukan, yaitu kubis, yang mana kubis ini masa umur 2 minggu sejak tanam. Ini agak sedikit lambat pemupukannya karena sulit juga untuk mencari pupuk untuk saat ini. Jadi harus mencari kemana-mana baru dapat kemarin, baru bisa kasih pupuk seperti ini. Ini bersama saya, bersama mbok saya untuk proses pemupukan. Dan ini mengapa ditanam dengan jarak yang jauh-jauh, karena dalam satu lupuk atau satu gulut ini pemirsa, ini sudah ada tanaman wortelnya juga. Jadi dalam satu pelupuk ini bisa panen 3 tanaman, yang kemarin sudah diambil sawinya duluan, dan kali ini pemupukan kubis ini dan wortelnya pun sudah segini besarnya. Sekali macul bisa panen 3 tanaman. Ini jarak penanamannya kurang lebih 50 cm ya teman ya, 50 cm, ada yang 60 karena enggak bawa meteran, jadi dikira-kira saja. Dan ini masa panennya kurang lebih dalam 3 bulan. Aduh.